Pemirsa, polisi menggerebek kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, komplotan geng motor ini sering melakukan aksi tawuran dan melintasi jalan raya dengan menggeber-geber sepeda motor berknal pot brong. Inilah rekaman kamera amatir warga yang merekam aksi komplotan geng motor Texas, menggeber-geber knalpot brong dan mengacungkan senjata tajam di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Aksi para geng motor ini meresahkan warga dan viral di media sosial. Menanggapi keluhan warga, polisi menggerebek markas geng motor Texas di Jalan Menteng Raya, Medan Denek, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asik bermain judi. Usai dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan satu senjata tajam jenis parang. Yang kita amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita masih mengejar ketua geng motor tersebut. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita, kan? Sementara yang ini satu sajam, ya, itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka, mereka sedang bermain judi kartu. 10 pemuda yang diduga anggota geng motor ini diboyong ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, 10 pemuda ini mengaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.